tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Ini ta'rif dari sholat apa? Subuh. Iya, 100 itu ruku'ah. Beralih ke rukubi. Nawaitul wudu'ah liraf'il hadasil aswari. Ini niatnya apa? Wudu. Wudu, ya, 100 untuk rukubi. Beralih ke rukusi. Apa yang dinamakan iktidal? Bangunnya dari ruku. Bangunnya dari ruku, ya, 100 untuk regusi. Sekarang beralih ke pelajaran tauhid. Untuk ruku'ah, ada berapakah sifat yang wajib bagi Allah? 20. 20, ya, 100 untuk ruku'ah. Rububi. Orang mukallaf wajib mengetahui malaikat. Itu ada berapa? 10. 10. 100 untuk regu. Regusi. Sifat yang wajib bagi utusan itu ada berapa? 20. Ada? Sifat yang wajib bagi utusan itu ada berapa? Pendamping ada? Diperjelas. Empat. Ada 4, 100 untuk rukusi. Untuk ruku'ah, Kiai Musannib mengangkat kitab Aqidatul Awam. Itu didahului dengan lafaz apa? Bismillah. Bismillah, 100 untuk ruku'ah. Regusi. Sifat yang mahal bagi Allah itu ada berapa? Regubi. Sifat yang mahal bagi Allah itu ada berapa? 20. 100 untuk rububi. Sekarang pertanyaan terakhir dari pelajaran tauhid untuk regusi. Sifat yang jaiz bagi Allah itu ada berapa dan sebutkan? Satu. Sebutkan. Ya, 100 untuk regusi. Sekarang pelajaran 6. Langsung rebutan dari soal nahwu. 3 soal saja cukup untuk menentukan sang juarawati. Selanjutnya, Mu'arab itu dibagi berapa? Ibu, saksikan menonton. D. Ustaz, Ustaz Abdul Aman Joham. Juga kini kan? Lugu B. Ayo jawab, Lugu B. Dua. Saksikan. Dua. Ya, 100 untuk regu B. Dua soal lagi.